Assalamualaikum. Selamat datang di channel aku kembali, guys. Ini adalah buah pisang kepoh kuning yang cocok untuk dibikin pisang goreng dan lain-lain. Ini adalah biji buah pisang. Bagus ya, kayak apa, mata, bola mata manusia. Coba, itu kan tengahnya ada irisnya kayak gitu. Mirip banget kan? Nanti coba aku zoom ya. Cekidot ya, pokoknya tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengmu untuk melihat video aku yang lain. Ini udah mulai aku zoom ya. Jadi kalau ada yang pernah tanya, pisang ada bijinya? Ada ya guys, ini biji pisang. Subhanallah, bagus banget, Masya Allah. Bagian yang apa ini tidak rata, yang ada kayak cekungan-cekungannya itu, nah itu sebenarnya serem ya kalau di zoom nih. Nah ini kayak apa sih, bintil-bintil gitu, jadi tidak rata. Nanti kalau misalnya kalian pernah lihat biji buah pisang, bisa kalian lihat secara detail. Nah ini dia tuh, jadi tadi yang bagian yang tidak rata itu di bagian yang aku habis putar tadi gitu. Biji pisang ini juga bisa ditanam loh guys, jadi nanti pertumbuhannya menggunakan secara generatif, yaitu pembuahan kayak gitu. Jadi tidak hanya secara tunas aja atau vegetatif. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat ya.